Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Perjalanan Cinta Presiden Prancis, nikahi janda mantan gurunya yang ternyata istrinya 24 tahun lebih tua. Berikut ini profil dan biodata Emmanuel Macron, Presiden Prancis yang dikecam karena pernyataannya dituduh menghina Islam dan menyudutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara-negara Islam di Timur Tengah pun marah besar dan memboikot produk-produk dari Prancis. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tak segan menyebut Macron mengalami krisis gagal paham. Ia menegaskan, presiden di Eropa itu seharusnya tahu bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Namun, siapapun orangnya, jika agamanya diusik, tentu akan membuat para pengikutnya tersinggung. Sehingga, Mahfud menilai Macron tidak paham dengan perasaan para pemeluk Islam. Diketahui, pernyataan Macron itu diberikan atas kematian guru sejarah dan geografi Samuel Paty. Kepala Samuel Paty dipenggal oleh muridnya Abdullah Anzorov saat sedang berjalan pulang ke rumah. Sedangkan Abdullah Anzorov yang merupakan remaja Chechen berusia 18 tahun langsung ditembak mati oleh polisi atas kejadian tersebut. Samuel Paty dibunuh karena menunjukkan kartu Nabi Muhammad sebagai materi kebebasan berekspresi. Sementara itu, dikutip dari laman Kompas TV, diketahui pemerintah Indonesia turut mengecam pernyataan Macron melalui Kementerian Luar Negeri. Kemarahan itu ditunjukkan dengan pemerintah memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia Oliver Cambret pada Selasa. Juru bicara Kemenlu Teku Faizal Shah menyebutkan pihaknya sudah mengecam tindakan Macron. Meski demikian, ia tak memberikan penjelasan soal tanggapan pihak Dubes Prancis terkait kecaman tersebut. Lalu siapakah sebenarnya Macron ini dan apa kiprahnya selama ini? Presiden termuda, pemilik nama lengkap Emmanuel Jean Michael Frederick Macron ini lahir di Amiens, Prancis pada 21 Desember 1977. Sebelum terjun ke politik, Macron merupakan mantan bankir investor Prancis. Pada 26 Agustus 2014, ia dilantik sebagai Menteri Ekonomi, Pembaharuan Industri dan Urusan Digital dalam pemerintahan Manuel Valls. Pada pemilihan umum Presiden Prancis 2017, ia mengalahkan Marine Le Pen dengan meraup suara jauh mengungguli Marine Le Pen yang hanya meraup 34% suara. Kemenangannya menjadikan ia sebagai Presiden Prancis termuda dalam sejarah dengan usia 39 tahun. Istrinya 24 tahun lebih tua. Macron berkenalan dengan istrinya di saat dia berusia 15 tahun. Saat itu Brigitte Maria Claude Trognaux adalah guru bahasa Prancisnya. Telah menikah dan memiliki anak. Setelah bercerai dari suami pertamanya dan berstatus janda, Trognaux menikahi Macron. Mereka menikah di tahun 2007. Keduanya tidak memiliki anak bersama, tapi Trognaux memiliki 3 anak dan 7 cucu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.